Selamat lemai serta berita bebasa ngagai kita semua begulai ngau aku Matthew Malombil. Berita malam tu dipun ke ngau palan pelajar tinggi IPT bakal Sarawak Skills ngau College University iKids mengatakan ngau pengawak berat dalam nempak pengerja pengawak landik bermacam teknologi baru. Kenoko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Durrahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak menggunakan pengerja pengawal landia berindustri ngena gas hidrogen ngau teknologi digital kenyadi penyungka ekonomi kemaya arito. Ko ia pengawal ngiga pengerja pengawal landianya ndang digiga dia tu, laban Sarawak udah ngemansang ke projek ngena kuasa sel gas hidrogen lebih lagi ungkup guna bas ngau kereta. Yang ada munyinya dengan teks jakuk ia ke dibaca Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pengelandir Dato' Roland Sagawiin berpengerami Convocation Sarawak Skills dan College University iKids ke-24 berpalan-bapalan Aum Borneo Kuching BCCK sehari itu tadi. Institusi seperti Sarawak Skills dan College University iKids memainkan peranan sebagai penjana sumber tenaga mahir atau spesialis dalam pelbagai teknologi baru termasuk penggunaan pengurusan gas hidrogen dan teknologi digital yang menjadi pemangkin ekonomi masa kini. Saya berbangga kerana iKids telah diiktiraf menjadi sebuah universiti college. Diharapkan lebih banyak program ijazah sarjana dan sarjana falsafah yang menepati keperluan negeri ini akan dilaksanakan dan ditawarkan. Berbak ngonya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari Mada, Perintah Sarawak udah netap ke polisi negap ke ekonomi gaduang, ianya strategi pemansang berpelasar ke kuasa ke ulia dikenak baru, dikenak nyungkap penatai pemisi ngau ngemansangkan negeri itu. Kerajaan telah menetapkan dasar ke arah memperkasakan ekonomi hijau, just green ekonomi, iaitu strategi pembangunan berasaskan tenaga boleh diperbaharui, just renewable energy. Sarawak amat bertuah kerana dirahmati dengan banyak sumber tenaga boleh diperbaharui. Misalnya, sumber air yang menjana tenaga hidro untuk memacu pembangunan industri di negeri ini. Malah kita adalah penjana tenaga hidro yang terbesar di Malaysia. Bapengawaknya bisi 697 graduate dari bermacam program akademik serta pengelandia belak nerima scroll diri nyengkaum 300 siku penerima sertifikat pengelandia Malaysia SKM, 103 penerima diploma pengelandia Malaysia DKM, engkau 11 siku penerima diploma pengelandia sambung Malaysia DLKM. Udahnya ungkup program akademi iKids UC ngau iKids Miri, bisi 58 graduate dari program degree engineer kerban ngau pengatur pengawak dagang, 214 graduate dari bermacam program diploma, ngau 11 graduate dari sertifikat program engineer elektrik ngau elektronik. Berita udah tu. Rebak baru bahas Sarawak dekanya di penyambung pengawak Raban Ketuai Ban Negeri itu lalu si dapatun nyikap diri dikena tentukan perambuk Sarawak nyapai status menua mansang tahun 2030 ulih dijapai. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asam Malaysia Kemega Kaban Parlimen Batang Sadong Dato' Sri Nancy Syukri Mada si dapatun ambil bagi berdalam ngemansangkan negeri itu bakal ngatur rakyat mayuah. Kendokoya Konstitusyen Perintah Besai udah ngemendar ke atur nginsur umur pengundi hari 21 ngagai 18 tahun lalu Perintah Gabungan Parti Sarawak GPS Mega udah ngemendar ke ubah Konstitusyen Negeri ngemendar ke pengundi berumur 18 tahun otomatik ulih nurun ngundi.
Jadi sebagai sebuah parti dinamik yang sentiasa mendengar aspirasi golongan muda, PBB mahu anak muda Sarawak yang akan menjadi pelapis kesinambungan tampuk pimpinan hari ini bersiap sedia untuk memastikan sasaran Sarawak menuju ke arah negeri maju 2030 tercapai. Justru anak-anak muda perlu dilibatkan bersama pada umur tersebut agar mereka dapat membangunkan negeri ini dan berganding bahu membantu menguruskan masyarakat di Sarawak. Datuk Seri Nancy Madah Munyinya Maya Pengerami Makai Lemai Program Retreat Simunjan Frontliner Team Kemari. Ia madah ungkup tujuannya megak serius ngupa mansam politik kenyadi dia tu ubah konstitusyen PBB digagak bakal numbuh ke sayap baru ungkup raban orang biak ke berumur 18 nuntuk 28 tahun dekat digagak maya awam besai 3 tahun sekali TGM Jun tu elak. Nangkan kenya adun Simunjan Aula Driz kebelak datai bak pengeraminya madah. Ia cukup nyamai bekerjasama dengan Datuk Seri Nancy dalam mengatur pemansang baru ungkup menua Simunjan. Banyak sudah kami buat bergerakan hal pembangunan di Simunjan. Kerana kita sedar, saya sedar, seluruh kita tu sedar bahawa Simunjan masih lagi terlalu ketinggalan. Ingat kita. Sebabnya telah kita sama-sama berusaha bersama dengan saya, bersama Datuk Seri Hajah Nancy untuk sama-sama membangunkan Semunjan, membentukkan Semunjan yang baru. Terus nampung isi berita, Perintah Besar diangsang ngemerat ke pengawat nyirik pengari Sarawak dalam Kaunsil Asil dalam menua LHDN. Kaban Parlimen Batalupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim madah, perkaranya cukup berguna laban enti penyampau semua peratai pemisi dalam menua ditemu Sarawak Ulian Nagia baru penyampau kepatut berplasar ke hak ngau undang-undang bakal kuda dipekat berperkara 112 kurungan di Konstitusyen Perintah Besar. Jatang kuasa antara kerajaan IGC yang ditubuhkan untuk menyelesaikan butiran akhir Perjanjian Malaysia 1963 telah menyatakan dalam peringan 24 laporannya bahawa Sarawak dan Sabah mesti diwakili dalam LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ia adalah mandatory namun sehingga kini Sarawak tidak pernah diwakili dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Di dalam peringan 24-1 IGC jelas tertera rekomendasi tuntutan sejak tahun 1962, jadi sudah tiba masanya perkara ini dipandang serius dan seterusnya dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan dengan segera. Yang mendamunyinya maya mantai kejakut nuju Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong nyerubak penggal kelima Awam Parlimen ke-14 kena hari 4. Datuk Seri Rohani madah perintah Sarawak madah benung mansia ngau nagih hak Sarawak ngambil kebisi pengari dalam LHDN minta penyampau kebetul berplasar ke penatai pemisi menua. Perkara ini adalah penting kerana apabila pendapatan seluruh negara diketahui, maka Sarawak boleh menuntut jumlah yang sewajarnya berdasarkan hak dan undang-undang seperti mana yang termaktub di bawah perkara 112-D Perlembagaan Persekutuan. Di Sibu, Palang Servis Pelawan sudah menjadi kedua program komuniti nyadi inisiatif mantuk rakyat berkonstitusinya. Kena keadun pelawan Michael Tiang minti program keterubah ianya merik bantuk sepenyampau RM500 bagi orang kebaru jadi melaki bini asal Siku Ari Sidoaya pengundi badun pelawan. Udahnya program kedua koya merik bantuk RM300 bagi anda mit baru ada asal Siku Ari Apai atau ke Indai Sidaya pengundi badunnya. If one of the couple is a Pelawan voter, he or she, they can apply through online our N54 Pusat Khidmat Pelawan online Google form, or they can come to our service center to apply for ampau, newly made ampau. We will give them a newly made ampau, RM500. And another package is what we call new baby ampau. If any one of the parents is a Pelawan voter also, they can apply to our Pusat Khidmat online or can come to our Pusat Khidmat to apply for ampau, which is RM300. Michael Tiang Madah Munyinya ngagai media pengudah berjadi kepala servis N54 Pelawan kena hari 5.
Ia kemegah sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayua pengawak berumah ngau perintah menua dua, nerang pemintasnya seminar ulih digagak ungkur pengawak nikah atau ka anak ka ada berengkah bulan Januari 2022. Palang servis pelawan dibuka ngagai Malaysia Mayua berengkah pukul 8 pagi nyentuk 5 lemai. Ninting hari 1 ngagai hari 5, udahnya ba hari 6 seminar dibuka hari pukul 8 pagi nyentuk 12 malam, lalu dekat ditutup kena hari Minggu ngau hari besai. Dikenang ujung ke berita, adun terbedu Dr. Simon Sinang Bada nyemetak madah sitanya oleh diangkatnya di hub bertanam bertupi ngau eko dagang temuai serta dikenang nyungka ekonomi rakyat Mayua. Kuiah pengawaknya megak dekat muka Mayua pengawak puang ba industri bertanam bertupi ngau eko dagang temuai. Nyalah yang ngarap keraban upis belilis serian ngau upis bertanam bertupi bagi menua serian ngelala bagi sitak kebisi penau diangkatnya di hub bertanam bertupi ngau eko dagang temuai. Maya dirandau pengguna pejalan ngaba supis pelilis serian ngau upis bertanam bertupi bagi menua serian kemari. Ia madah agih belanja projek transformation menua pesisir RTP nuju jalan kebun dekat digagak awak ngemuntang ke raban pekebun bak sitaknya. Nak kata dulu edisi malam begulai ngau aku, Matthew Malombil. Berita kesilik agih tau dipedak nengah semua laman media UKAS. Nyengkau mba portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Semampai nyaga diri, nangira diri luar kita, nyaga diri, nyaga semua.